Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah kekasih Allah yang terpilih di pagi hari, dan mudah-mudahan kita terpilih setiap pagi untuk memenuhi undangan Allah, panggilan Allah. Azan itu undangan. Semua manusia diundang. Subhanallah. Kemarin sholat di salah satu masjid di Kabupaten Madinah. Alhamdulillah. Di sana kehadiran kaum ibu melebihi kaum bapak. Mungkin kaum ibu itu dalam 30-40. Kaum bapak tidak sampai sebenarnya itu. Kemarin ya di Madinah. Mandailing Natal. Alhamdulillah kita belajar dari orang itu. Kenapa kaum ibu buka ke masjid? Nah, kita kan belajar. Kenapa kaum ibu mengungguli kaum bapak? Subhanallah. Itu kan perlu dipelajari ya. Baik. Tadi kita dalam sholat bersama ayat surah At-Tariq dan surah Al-Fajar. Al-Fajar diambil dari ayat 21 sampai 30. Itu mau disorot sekarang nih. Kemarin surah At-Tariq sudah disorot serba sedikit. Sekarang dalam surah Al-Fajar, wal fajri wa layalin asyr, ayatnya 30 ayat, halaman 593-594, yang diambil dalam sholat tadi, yang dibaca, yang didengar, ayat 21 sampai 30. Berarti 10 ayat terakhir. Di sini ada dua kelompok manusia. Nah, dalam Quran, kalau kita lihat dari awal sampai akhir, pembagian manusia sekian kelompok, sekian golongan, sekian golongan. Di sini ada dua golongan. Pandai-pandai kita membawakan diri, memilih. Jangan salah pilih. Karena sudah jelas ya. Ada dalam Quran dua kelompok manusia. Pandailah memilih. Apa katanya di sini? Mulai dari pengelompokan itu dari ayat 23 sebenarnya. Waji'a yawma izin bi jahannam. Di hari kemudian nanti nampak neraka jahannam tuh. Penghuni neraka dia akan masuk. Nah, dalam surah Yasin dibilang masuklah kalian ke dalam neraka jahannam ini. Nah, di sini dibilang waji'a yawma izin bi jahannam, dihadirkanlah, ditampilkanlah, didatangkanlah neraka jahannam itu. Yawma izin yatazakkarul insan. Lah nampak neraka baru teringat oleh manusia. Ya tazakkarul insan. Lah nampak neraka baru. Aduh. Perlu ke masjid rupanya. Jemaat masjid selamat. Jemaat masjid dilindungi. Nampak orang ke masjid. Wah, senang. Ya tazakkarul insan. Di sana baru teringat. Yang baca Quran selamat, yang banyak zikir selamat. Kemarin kita sudah bilang siapa yang berzikir subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 sehari anyut dosanya. Di hari kemudian itu masalah manusia dosa sebenarnya. Sama juga di dunia ini, kenapa tidak ke masjid? Dosa. Kenapa terlambat? Kenapa tercicir? Kenapa telat? Dosa. Kenapa tidak nampak jalan ke masjid? Masjid dekat di mata, jauh di hati. Dosa. Dan masjid itu, maaf. Dan dosa itu dalam ayat lain nanti akan dipikul di sana. Menjadi bebannya dosa itu nanti. Baru pikir menghadap Allah, baru ditanya. Subhanallah. Yawma izin yatazakkarul insan. Ayat 23 Pak ya. Pada hari itu teringat oleh manusia. Oh. Nah,
wa anna lahu dzikra. Tidak berguna lagi, dah terlambat, nasi sudah jadi bubur, kata orang kita. Ya tazakkarul insan, manusia akan teringat. Sekarang tidak ingat, diingatkan tidak didengar. Allahu akbar, Allahu akbar, tidak dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak tahu menahu. Di sana nanti yatadzakkarul insanu wa anna lahul dzikra, teringat oleh manusia itu tapi tidak guna lagi, dah terlambat, nasi sudah jadi bubur, ibarat bulan kesiangan, dah terlambat. Ayat 23, ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, subhanallah. Yaqul, dia gigit jari, menyesal, meratapi nasibnya. Ya laitani, oh bayak nih ya, bahasa Mandailing nah. Apa seminanya Pak? Ale bayak nih ya. Apa seminanya? Bahasa Minang. Ibu tewanya. Nde menyesak bunyinya. Nah dangol dengan onda nih, nebi le onda kan? Malak. Ah, malang, ya laitani, malang lah, malang lah nasi awak ko. Ya laitani qaddam tu li hayati, kalaulah dulu aku bersiap untuk hari ini, aku tidak akan begini, katanya. Ya laitani qaddam tu li hayati, kalau saya mempersiapkan diri untuk hari ini, macam mana ahlul masjid mempersiapkan dirinya, ahlul Quran mempersiapkan dirinya. Ah, di sana orang itu menuai lagi, menerima hasil lagi. Inyo ndak bertanamnyo, orang bertanam ndak bertanamnyo. Ah, orang yang bertanam menuai hasil, menerima hasil. Ah, cinta masjid hasilnya dilindungi hidupnya di sana. Ahlu zikir, kan kita sudah bilang kemarin, siapa yang berzikir pagi hari subhanallah bihamdi 100, sore 100, tidak ada orang yang menandingi amalnya, dia top, kecuali orang yang melakukan amal yang serupa atau yang melebihi, berarti bisa lebih. Ah, ya laitani, aduh sialannya, sialan gue ini, qaddam tu li hayati, kalaulah aku dulu bersiap untuk hari ini. Ah, kerja keras, aku tidak akan begini nasibku. Maka dia akan diazab. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Dia akan dibelenggu. Ada dalam ayat lain dia akan dibelenggu, akan diikat. Alunar sebelum dicampakkan dalam neraka diikat dulu. Sudahlah dalam api, dibelenggu lagi, diikat lagi, dirantai lagi. Ini manusia yang tidak ingat amati dan tidak bersiap. Itu masalah ini ya. Nah, ayat saya suruhnya solusinya, jalan keluarnya. Ini masalah, ini jalan keluar. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ini solusi. Ini jalan keluar. Pilihan terbaik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai manusia mukmin yang mempunyai nafsul mutmainnah. Nah, kita akan belajar lagi apa itu nafsul mutmainnah, berapa pembagian nafsu. Secara garis besarnya banyak dibicarakan ulama, nafsu itu ada tiga kategorinya, tiga kelompoknya. Yang paling rendah nafsu al-ammarah bisu, itu bulan Ramadan pun tidak akan pergi, tidak perlu dari masjid tuh. Mungkin dia tidak puasa, mungkin dia tidak sholat, tapi dia muslim tapi tak mukmin. Nafsu yang tidak peduli pantang larang, dia ruangnya sadanya. Nafsu yang menggesa, mendorong untuk berbuat kedosaan kepada Allah. Tingkat kedua nafsu lawamah. Lawamah ini kata ulama, dia kadang sembahyang juga, Ramadan ke masjid juga.
tapi tidak konsisten, tidak istiqamah. Nah, nafsul mutmainnah ini yang diseru di sini, ini konsisten, istiqamah, tidak berubah. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, siang, malam, pagi, sore. Nafsul mutmainnah ini kata ulama kawannya malaikat. Ah, ini bicara kawan lagi ya. Manusia ini bukan sendiri. Manusia jatuh kawannya iblis. Ada ayat lain nanti. Kalau nyen tidak tahu milih kawan, inyo menyukai kawan yang jahat. Banyak ayat tentang ini. Ada dalam surah Kahfi, ada dalam surah Zukhruf, ada Fusilat. Orang yang salah memilih kawannya tidak tahunya dok. Manusia bukan sendiri. Hebatnya Allah ya. Na eloanya nyok. Kau malaikat kawan. Bapak mau baik. Kau malaikat kawan. Jam 4, tengah 4, jam 3 datang malaikat membangunkannya. Pak, pak bangun. Ibu bangun. Bangun bapak itu. Dengan gembira. Itu nafsul mutmainnah namanya. Apa dapat dari nafsul mutmainnah ini? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadrat Allah dengan senang dan disenangi. Ini kalau diteliti lagi kata ulama, ini ketika nak mati nih. Ketika nak mati, orang yang punya level status kategori nafsul mutmainnah, dia akan dihibur masa nak mati. Tidak mungkin ya, bapak itu ke masjid tiap hari, ibu itu ke masjid, nak matinya dibiarkan. Tidak mungkin. Dia akan diurus. Ini pengurusan nak mati ini. Pengelompokan ya juga, manusia terbagi dua. Pertama yang gagal yang tadi, ini yang sukses. Ini manusia yang sukses, mempunyai nafsul mutmainnah. Masa nak mati selesai sudah diurus. Belum lagi di sana nanti. Nah, kata ulama, ayat ini akan didengar dua kali. Satu waktu nak meninggal, satu di padang mahsyar nanti. Dipanggil bapak itu ibu itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai bapak ibu yang punya nafsul mutmainnah, kita mesti belajar itu ya. Irji'ila rabbik. Kembalilah ke hadrat Allah. Radiyah, senang. Mardiyah, disenangi. Fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Dia akan bergabung dengan komunitas para salihin anbiya aulia. Wadkhuli jannati. Terakhir sekali, masuklah ke dalam jannah. Tadi jahannam yang gagal tempatnya jahannam, yang sukses tempatnya al jannah. Ada doanya ya. Ada doa diajar oleh Nabi agar kita dimudahkan Allah untuk mengurus diri, mencapai target sasaran nafsul mutmainnah. Allahumma, ikutkan. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Doa yang diajar Nabi untuk mencapai target nafsu mutmainnah. Di samping doa nafsu, ada juga doa nafsu secara umum. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ada juga doa tentang hati, juga ada supaya hati kita dikendalikan Allah. Bapak-bapak sudah hafal doanya ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu agar hati kita dipimpin oleh Allah. Tak lari settingnya, tak lari setelannya. Setelan hati ini mudah lari. Bila lari setelan, doa nampak jalan ke masjid leh. Lari setelan. Untuk supaya setelan tadi stabil,
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi ada doa untuk nafsu, ada doa untuk hati. Mudah-mudahan kita selalu dipimpin Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda anna. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainna tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ata'ika ya Rahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.